Pantai Klotok Wonogiri perbatasan. Pantai Klotok. Iki lho tak lagi jan. Agus, Mbah. Ya, Dus. Dilarang. Ya ngendi-ngendi tulisane ngono yo, Mas aku yo. Ya boni anu apa? Ya boni. Dan yo lah yo. Iyalah. Hah? Ya kabeh ono tulisane ngono. Kabeh ono tulisane ngono. Yo yo, iki pikir wae. Ayo mandi kan tani yo, aku pengen mandi. Jalan naik melihat pemandangan yang indah. Busan Karang Pantai Klotok. Bukan Klotok. Dan kono. Bagasi ibu pula jajanan parkir yang luas. Action, Mbak. Siap. Siap, enggak. Take untuk. Siap. Semangat. Semangat. Siap. Jos. Masih ada jalan naik, ada gazebo-gazebo setiap belokan biar gak capek, bisa istirahat sejenak. Itu paling tinggi.
bisa mandi tapi sepanjang pinggir-pinggir saja ya. Insyaallah pemandangan yang luar biasa, pantai Klotok. Kita jalan naik melihat pemandangan segoro, segara yang luas, pantai yang indah. Kita jalan lagi. Di sini bisa menikmati pemandangan pantai dari atas. Jangan khawatir, ini banyak pagar di sini. Insya Allah aman. Pemandangan yang luar biasa. Panjang pantai Klotok. Jalan ini lumayan lur. Beribu-ribu anak tangga lalu datang beribu-ribu langkah. Gazebo. Lumayan capek. Ini mungkin yang terakhir. Dari sini terlihat pantai Klotok membentang luas. Harus fit, sehat. Di sore hari. Ya inilah pantai Klotok Plaza. Naik lagi ada apa? Wow, masya Allah, sepanjang gugusan lautan dan pantai yang sangat luas. Ternyata masih ada tangga yang ke atas lagi, lho.
pantainya luar biasa. Kaya Siti Paranitos. Tapi yo kuwi ana rolling-rollingane lumayan. Rolling-ane pindho ngeten lho sing boto ambu yo. Dengkek lho. Yo rolling-ane kan lumayan soge antangan tang. Tak asar Mas rolling-an piye iki ketek Mas. Baterainya sangat tidak bersahabat untuk mandi. Enggak masalah. Ya tak mau. Oh iya. Akhirnya pasrah toh. Ya wis ah, buat mandi tuh mandi paling di sini, boleh. Iya. Oh, udah. Udah lepas. Pas meh mulai tanjakan niku lho, sing asing masuk sedon anune. Lah parkiran Pantai Klotok yang sangat luas, Pantai Klotok. Ini ada gazebo-gazebo, warung-warung yang bisa digunakan untuk berteduh. Jegur tenan. Jegur tenan tau aku. Kene ketok banyu asin ngomah ora ono banyu. Oh. Atus kisah to? Yo. Ngomah ora ono. Pantai Klotok di sore hari, di sana banyak lampu-lampunya. Kalau malam kelihatan lampunya itu di pagar-pagarnya, di pagar pembatas bahkan keselamatan. Jalannya lumayan terjal ya lor. Kalau ini untuk mandi-mandi ya nanti dulu ini. Soalnya ini banyak bebatu-batuan dan batu pemecah ombak ini. Ini udah jam 5-an. Ini sangat bahaya ini buat mandi. Batunya tajam-tajam, licin-licin juga. Tapi pemandangannya tidak kalah lho dengan pasir putih. Parkirnya yang luas. Ini kan lo? Oh iya. Yo aman. Nah udah biar lo. Di pantai ini ada dua tangga ya teman-teman, untuk menuju ke dasar pantainya. Tapi tetap bahaya, jaga anak-anak. Dan itu ada toilet 5.000 untuk mandi, kencing 2.000, dan juga ada tempat wudhu.
Dan itu ada musola kecil. Nah, musolanya di situ. Pantai Klotok. Ya biasa ya lor. Ombaknya sangat besar sekali. Ini ada musola. Musolanya di tepian pantai. Sangat luar biasa, masya Allah. Subhanallah, pemandangan yang indah. Pantai Klotok berada di Wonogiri. Ini perbatasan dengan Pacitan. Banyak orang yang ngira itu Wonogiri gak punya pantai ya. Nah ini ada pantai. Dan juga sampingnya itu ada pantainya. Pantai yang lain. Oh luar biasa, batunya terjal. Ini kondisi di sore hari ya teman-teman. Tuh kalau malam banyak lampunya ini. Bau. Kebanan dari Saumen ini loh. Jangan khawatir, tuh bisa main di sini. Jadi pantai yang lain tuh berada di sampingnya. Jadi kalian jangan khawatir. Di sampingnya juga ada Pacitan. Pacitan juga banyak pantainya. Paling jaraknya nggak sampai 10-an kilometer. Gas, nikmati pantai Klotok. Sudah di Wonogiri. Suasana sore hari. Rano sih. Rano sih. Rano kabe. Padahal si Telkomsel kurang apa ya? Lah ya, itu loro itu kurasa obah kabe. Ada tempat-tempat santai. Sana ya lor, ini ada gazebo-gazebonya. Kalian yang ajak keluarga bisa foto-foto di atas sana lor. Itu sampai atas tuh bisa naiknya. Jadi kalian foto-foto selfie-selfie di sana. Mendapatkan spot foto yang bagus. Indah. Lampunya mulai hidup. Lihat. Sana juga bisa untuk naik sana. Ini namanya Plaza Pantai Klotok. Pantai Klotok. Ini sama Bor. Ini gue panjang kan maksudnya lu. Oke. Tempat yang luar biasa. Pulau apa kan kakak? Yang berikut kok lo? Oke. Entek banyak. Aku sudah bahkan lu sudah. Dah sekarang ketonton itu nih, dorakan dulu.
Dan juga tak lupa pada kabel. Sore hari ya kawan-kawan. Itu ada sego monyong nasi sambal belut cuma 8.000. Ada tahu ketupat juga. Ada kelapa muda. Sangat bagus ini peraturan keras. Larangan miras senjata tajam dan mesum. Wow, keren. Mantap. Sangat aman untuk keamanan anak-anak kita, keluarga kita. Iya, pancen. Kae, sebentar tak entek kae. Iki toilet musala kene iki. Awake sejamuran 100. Oh iya, yang toilet yo. Aku adus pantai barang. Oke. Ini tempat jajan-jajanannya ada di sini semua. Kalian bisa menikmati jajanan tradisional, minuman, makanan ringan, bisa sambil duduk-duduk di gazebo. UMKM. Tuh, lampunya mulai terlihat. Ada bakaran komplit. Pindang bakar bakso, soto. Ada mie ayam bakso. Pos teman-teman juga. Wah, keren ini kalau malam nih loh, ini lampunya sudah terlihat. Oke, demikian eksplor pantai Klotok yang ada di Wonogiri, perbatasan Pacitan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin berkunjung di sini, bagi kalian yang membutuhkan informasi tentang pantai Klotok Wonogiri. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti motor mobil. Ya.